Respon media Belanda setelah J.I. Jazz dan Tom Haye segera perkuat timnas Indonesia. Media Belanda Football Zone merespon setelah J.I. Jazz dan Tom Haye segera perkuat timnas Indonesia akan diulas. Football Zone mengucapkan selamat kepada J.I. Jazz dan Tom Haye yang akhirnya segera merasakan karir internasional, khususnya di level senior. J.I. Jazz yang kini bermain untuk klub Serie B Venezia baru saja mendapatkan paspor Indonesia pada Kamis 28 Desember 2023. Sebelum gabung Venezia, J.I. Jazz sempat membela dua klub profesional Belanda, yakni FC Eindhoven dan Go Ahead Eagles. Saat ini, J.I. Jazz dalam masa pemulihan dari masalah organ dalam yang ia alami sejak Oktober 2023. Jika kembali bugar, J.I. Jazz dapat membantu Venezia promosi ke Serie A 2024-2025. Berbeda dengan J.I. Jazz yang gagal mengecap caps bersama timnas Belanda Junior, Tom Haye cukup kaya pengalaman di level tersebut. Tom Haye bahkan membantu timnas Belanda U17 juara Eropa U17 2012. Tom Haye sempat membela sejumlah klub seperti AZ Alkmaar, Lecce, ADO Den Haag, dan NAC Breda. Pada Januari 2022, Tom Haye membela klub kasta teratas Liga Belanda, SC Heerenveen. Dari 16 pertandingan bersama SC Heerenveen di semua kompetisi musim ini, Tom Haye telah mengemas 2 gol dan 2 assist. Satu hal yang pasti, kehadiran J.I. Jazz dan Tom Haye merupakan berkah bagi timnas Indonesia. Keberadaan mereka berpeluang membantu timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika mereka dapat tampil saat timnas Indonesia menjamu Vietnam di matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 Maret 2024, peluang sekuat Garuda untuk memenangkan pertandingan sangatlah besar.